ibda' binafsik. Mulailah perubahan itu dari diri anda sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, khitab Allah, seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kata para ulama, at-taghyir, perubahan, hendaknya dimulai dari diri kita sendiri. Karena itulah, apabila kita ingin mendapatkan anak yang soleh, pendidikan pertama kali itu adalah dimulai dari... Semenjak kapan, jemaah? Dari memilih pasangan. Bukan. Mulai dari semenjak kita masih belum menikah. Semenjak kita masih jomblo. Itu pendidikan anak pertama kali. Kenapa kok bisa dikatakan mulai dari semenjak kita masih belum menikah? Karena kita berkewajiban untuk menjadikan diri kita orang yang soleh. Dan insya Allah orang yang soleh dan wanita yang soleha, dia akan mendapatkan pasangan yang juga soleha dan soleh. Dan sesuai dengan sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala, pasangan yang soleh dan soleha insya Allah akan dikaruniakan anak yang soleh. Ini sunnah kauniyah Allah. Meskipun tidak semuanya berjalan demikian, karena sesuai dengan kehendak Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara sunnah kauniyah, apabila kita ingin mendapatkan anak yang soleh, orang tuanya harus belajar jadi orang yang soleh terlebih dahulu. Mensolehkan dirinya terlebih dahulu. Agar dia bisa memperoleh anak-anak yang soleh. Jadi kuncinya harus dimulai dari diri kita pertama kali.